Ini Rendy kece siapa ya? Kayak gitu tah. Di belakangku. Pintar, oke, aku bisa kok kayak gitu. Oh, itu siapa? Hah? Siapa? Siapa? Temen. Temen kok kangen-kangenan sih? Hah? Maksudmu apa? Kamu. Sok tahu. Aku dari tadi di belakangmu loh. Kamu nggak tahu? Maksudmu apa, ha? Kayak gitu, ha? Alah, malas aku ngomong kok. Oh, oke. Gak mau dijelasin dulu nih. Maksudmu apa? Apa kok mau HP ku? Apa? Jangan. Mana HP mu? Jadi ini guys, cita-citanya nih guys. Ini siapa emang? Kok istri kedua? Maksudmu apa? Hah? Huh? Jelasin dulu. Maaf. Kamu yang salah, jelasin dulu. Kamu gak usah bentak-bentak, minta buang HP-mu nanti. Ya kamu yang salah. Udah aku mau tidur, Kak. Ya jelasin dulu itu siapa. Ayo gak usah sok tahu kamu. Ya kan aku perlu jelasan, bukannya sok tahu. Ada gak usah dijelasin, Kak. Itu siapa, ha? Istri lagi hamil, kamu yang nangkan berduaan kayak gitu, ha? Mana aku males bertengkar, keluar, Mi. Keluar! Jelasin dulu, bisa enggak? Gak mau. Wah. Sam. Kamu kok kesini? Aku mau tanya kejelasan hubungan ini gimana? Ya hubungan-hubungan ini kemana kok? Kamu kesini kan ada istriku di sana. Karena aku cuma mau tanya, aku mau kejelasannya aja. Ya kamu nggak perlu kesini, bisa aku bisa nyamperin ke Jawa. Kalau kesini kan ada istriku. Terus aku nggak boleh kesini. Ya bukannya nggak boleh, cuman nggak enak sama istriku aja. Terus gimana? Ya gimana kalau udah nyampe sini nanti ketahuan Mita malah. Istrimu di mana? Di dalam sana. Terus kamu gimana? Masa pulang lagi kemana? Bingung ini. Kalau udah kayak gini bingung. Aduh bingung ini. Ya udah ayo ke sana aja. Maka kamu malah nyamperin. Ayo. Jangan kayak gitu nanti kita akan minta. Ini aja. Istrimu kemana sih? Istriku di rumah. Bingung ini kalau kayak gini. Masa aku langsung pulang lagi? Ya? Hah? Baru siapa kamu? Sama temen nih. Kok gak dibawa pulang? Ya enggak. Temen? Terus yang kemarin itu apa? Yang kemarin yang mana? Cese. Ketahuan nih. Maksudnya? Yang kemarin itu kamu anggap aku teman. Ya maksudnya? Terus kamu sayang-sayang ke aku? Itu apa? Hah? Sayang-sayang gimana?
teman tuh jujur aja, Mas. Mas kamu jangan ngeles. Mana ketawa? Jelasin dong. Gimana sih? Istri lagi hamil loh ini. Pusing aku kalau punya dua kayak gini. Ya ngapain kamu nyari yang lain? Hah? Oh, berarti selama ini di belakang aku kamu kerja, kamu ini itu kesana. Ya aku kerja nyari duit kamu lah, Mi. Nyari duit aku tapi buat cewek lain gitu. Ya enggak, bukan buat cewek lain, buat. Buat apa? Gak usah ngeles kamu. Aku nyari istri buat anak kita. Buat nyari istri buat anak kita maksudnya? Ya buat kamu sama anaknya. Bek. Gak usah ngeles deh. Lah terus ini siapa? Teman. Oh saya kemana? Tuh. Gak usah ngeles deh. Jujur aja kamu. Gak usah ngeles. Orang udah ketahuan, udah ada buktinya. Ya terusnya kamu maunya apa di sini, Mbak? Aku pengen kejelasan dong. Mbaknya tahu kalau punya istri. Gak bilang dong kemarin. Oh, bagus. Gitu ternyata di belakang aku. Terus ini anaknya siapa ini? Mana? Kok kamu ngakunya di sana gak punya istri? Terus ini anak siapa? Ya anakku, ya. Iya kenapa kamu di luar sana nggak ngaku kalau punya istri punya anak? Bagus ya. Lanjut. Kamu di mana sih Mas? Soalnya nggak jelasin. Ya udah samperin tanya aja. Kamu ribet aku. Dua ribet aku dua. Ya udah terserah. Kita serah kamu lah. Kamu itu udah gak usah bertengkar. Yang ini anakku, yang ini juga anakku. Hah? Kita juga harus hidup berbahagia apa? Bertiga, gimana? Hamil. Ya iya, aku habis tidur. Udah, yuk gak usah bertengkar, yuk. Udah, langsung masuk. Ayo. Ayo, sini. What? A few moments later. She tries, she is good.
nggak cuma suka truk aja, aku juga suka motor-motor gini. Selain kamu suka motor, suka apa lagi? Suka aku? Kan cuma prank. Ini emang dari satu kamu parah. Anjay. Gak jelas semua. Gimana yuk? Gak jelas. Ya, lanjut aja mau ngomong apa? Gak jelas. Emang kamu gak seneng kalau aku? Enggak lah. Emang gak seneng kalau ada temennya? Ya aku yang gak terima lah. Gak terima gimana? Iya kamu suka. Satu aja bahagia, apalagi dua. Tambah bahagia. Prank guys, prank. Dua sama yang di perut kok, kata ibu ini. Ya udah guys, ini cuman konten prank ya. Selebihnya bukan. Terus mungkin cukup segini dulu. Ini Mbak Nifanya juga main silaturahmi kan sama Mita juga biar lebih kenal. Terus ada ide konten apa, guys? Ide selanjutnya ada ide konten apa, guys? Tulis di skrip di komentar. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Makasih.